Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di sini bersama Amalal Kustasano. Sekarang keberadaan kita lagi ada di hutan pinus, dekatnya di samping, bukan di samping ya. Ini memang di pantai, Pantai Haksa namanya, teman-teman. Sekarang kita mau naik ke atas bukit. Buat semua teman-temanku yang melihat video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Ikuti terus perjalanan kami ya. Yeay. Ya guys, tujuan utama kita sekarang mau mendaki puncak Bukit Haksa. Tempatnya lumayan tinggi guys, tapi cukup mengasihkan juga karena di sana ada sebuah danau yang cukup cantik dan indah. Dan di sana juga adalah tempat pusat keanekaragaman perairan Bendungan Haksa. Di sini selain pantai, tempat untuk bermain juga ada tempat untuk berpikir, teman-teman. Di samping ini juga ada teman-teman dari Filipina yang lagi olahraga basketball. Lokasi tempat ini cukup luas dan banyak orang-orangnya. Kita ke sana nanti naik ke atas kan? Atas sana? Ya, sana. Ada apa di sana? Ada puncak. Di sini ada WC umum. Cuci tangan dulu, Dek. Kita nanti melewati jejak jalan ini, teman-teman. Kita naik ke atas. Sana ada goa kecil. Dan juga ada mata air. Airnya sangat jernih sekali. Kita naik-naik ke puncak. Ini berapa, Bos? Apaan? Ini nomor berapa? Ini jalannya mendaki ya, teman-teman. Menanjak ke atas. Jadi ini jalan agak ngos-ngosan, maklum tenaga tua. Di samping itu tas yang dibawa ini isinya cukup berat. Kasih view-nya di sana. Oh iya, enak. Ya, ini kalau sore cuacanya lebih nyaman karena ini pas siang hari ya, teman-teman. Jadi panas banget. Jalannya menanjak. Sana itu laut, hamparan laut luas, dan di sana ada pesisir pantai yang tadi kita lewatin itu. Halo. Mau lewat sini atau jalan pintas sini? Sini bisa. Oke. Okay.
suara deru ombak laut terdengar sampai di atas bukit. Itu namanya Pantai Haksa. Haksa itu artinya hak adalah hitam, sa itu adalah pasir, jadi pantai pasir hitam, teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Let's go. Tembus di jalan raya. Tadi kita di sana. Tembus jalan raya. Nyebrang jalan, ada mobil. Kita masuk zona. Hah? Di atas air. Di sana itu ada bendungan air, dan di samping juga ada orang-orang yang barbeque. Kita jalan menuju puncak bukit. Kita masuk ke puncak bukit. Hai Lito. Masih kok gak apa-apa ke Medan. Tadi kita udah di bawah sana, sekarang di atas. Lewat sini. Sini dibuka enggak? Sini aja. Sini atau sana? Dibuka enggak? Itu Mbak. Hah? Itu mau buka, buka, Mbak. Kan blok ya? No. Kene. Let me Google that. Sepertinya saya sudah mulai kepanasan dan harus lepas jaket. Aduh. Tak lepas jaket sek deh. Kita lewat jalan ini. Di sini ada tempat anak-anak untuk bermain, main pelorotan. Eh, Sailo kaya, Sailo. Sailo hule. Sailo kaya. Tenta Sailo. Casati kedil senga. Ai hai wa yuyan yo yuyan ung ga isin ta awa. Ke. Ke papa ung le lah. Kosau. Nah, Thais, Koko hulek, Koko. Eh, sengkung ja.
sini teman-teman. Kita sudah di atas puncak ketinggian bukit. Say hello. Hai. Oke. Okay. Excuse me. Yes. Oh, si Bing na gusto niya sa ako, okay ka na. Bagus sekali teman-teman, di sini ambil view-nya bagus, dimasukkan ke Instagram. Iya. Keren kan? Aku pengen foto ning ini, foto ning, Pak. Ya oke, okay, beres. Ini. Nanti kita ke sana naik itu apa, kapal pancal, perahu pancal atau kapal pancal atau bot pancal. Oke, okay, mana-mana.